Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan berbagi ilmu, sebuah solusi yang sangat bermanfaat pastinya. Di episode kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menghilangkan baret pada cat bodi motor. Ini saya menggunakan barang praktek bodi motor Honda Beat yang saya ambil dari gudang, dan terlihat dengan jelas baretnya cukup lumayan parah. Untuk menghilangkan baret dan menyamarkan baret yang dalam pada cat bodi sangat praktis dan mudah dikerjakan. Nah, bagaimana caranya? Simak videonya sampai usai dan pastikan jangan di skip. Di video tutorial kali ini saya akan bereksperimen menggunakan pasta gigi. Dan tentunya kalian sangat mengenal dengan jenis formula yang saya pegang. Untuk langkah awal, oleskan secukupnya pada bagian yang baret. Kemudian digosok menggunakan kain. Nah, cara molesnya agak ada penekanan sampai benar-benar rata, lakukan berulang-ulang. Selain menghilangkan baret atau menyamarkan baret cat bodi motor, kandungan butiran-butiran kristal halus yang ada dalam pasta gigi bisa juga menghilangkan noda-noda atau jamur pada cat bodi motor. Karena ini baretnya lumayan parah, cara molesnya benar-benar agak diteken dan digosok berulang-ulang sampai benar-benar hasilnya maksimal. Jika baretnya belum samar, masih terlihat dengan jelas, olesi lagi dan fokuskan pada bagian baret yang parah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan juga share. Dan pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update untuk video menarik lainnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini bosku. Nampak kinclong dan baret nyaris tidak terlihat lagi.
dan ini nampak dengan jelas bagian yang dipoles dan yang tidak dipoles, sangat terlihat jauh perbedaannya. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, bisa kalian tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat mencoba. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.